my channel. Di video kali ini aku mau review satu produk, salah satu rangkaian dari skincare rutin aku yang aku gunakan beberapa bulan terakhir ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan nyalain bel notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi setiap aku upload video terbaru. Oke, produk yang akan aku review kali ini itu Viva Air Mawar. Pasti sebagian besar dari kalian tahu atau bahkan kalian juga menggunakan ini untuk rangkaian skincare kalian di pagi dan malam hari. Nah, di sini aku mau ngejelasin apa sih manfaat air mawar dan apa efeknya di kulit wajah aku selama aku menggunakan air mawar ini. Nah, manfaat Viva Air Mawar ini jika kalian menggunakannya, maka wajah kalian akan menjadi lebih segar. Pasti kalian yang udah pernah pakai ini atau kalian yang emang makainya ini, pasti kalian udah merasakan tuh sensasinya, sensasi pertama jika kalian menggunakan Viva Air Mawar ini. Nah, manfaat yang kedua yang kalian bisa rasakan jika kalian menggunakan Viva Air Mawar ini yaitu sebagai antiinflamasi atau peradangan. Jadi buat kalian yang jerawatnya lagi meradang atau memerah atau mungkin wajah kalian tuh lagi memerah, kalian bisa menggunakan Viva Air Mawar ini, aman-aman aja. Karena Viva ini tuh bisa mengurangi peradangan di wajah kalian atau mengurangi kemerahan di wajah kalian. Manfaat yang ketiga yang bisa kalian rasain jika kalian menggunakan Viva Air Mawar ini yaitu sebagai anti-aging atau penuaan dini. Jadi buat kalian yang masih muda tuh, kalian harus benar-benar ngerawat wajah kalian biar nggak cepat tua atau benar-benar muncul kerutan-kerutan halus dan garis-garis halus di wajah kalian. Jadi kalian bisa antisipasi dengan menyisipkan di skincare rutin kalian tuh Viva Air Mawar ini. Walaupun harganya murah, tapi benar-benar sangat worth it banget di wajah kalian. Dan efek yang aku rasain selama aku menggunakan Viva Air Mawar ini, wajah aku tuh jadi lebih halus, gak tahu kenapa ya, yang tadinya wajah aku tuh agak geradakan-geradakan gitu kalau dipegang tuh sekarang jadi lebih halus gitu karena Viva Air Mawar ini. Dan sangat membantu aku jika wajahku tuh lagi meradang karena jerawat yang muncul di wajah aku. Nah, itu sih yang aku rasain selama aku menggunakan Viva Air Mawar ini. Jadi buat kalian yang masih ragu atau bingung tuh mau cari penyegar atau toner yang harganya low budget, kalian bisa membeli ini karena ini tuh gampang dicari di toko-toko terdekat, ada di Alfamart, Indomart, atau Guardian, atau di online-online shop tuh udah banyak. Dan kalau misalnya di toko itu harganya sekitar 7 ribuan. Kalau kalian mau lebih murah lagi, kalian bisa beli di online shop Shopee atau Lazada, itu lebih murah, hanya 4.000 rupiah kayaknya, tapi emang belum ongkir sih. Jadi buat kalian yang pengen beli, bisa beli banyak lah kalau beli di online, jadi biar ongkirnya sekalian gitu. Kalau menurut aku, kalian tuh wajib coba Viva Air Mawar ini karena tuh efeknya sangat bagus banget di wajah kita, walau emang nggak terlalu kelihatan atau memang lama, tapi emang ini benar-benar ngefek di wajah kita kalau kita benar-benar merasakannya. Dan ini tuh harganya sangat-sangat murah, harga pelajar dan low budget banget. Jadi buat kalian yang kantongnya tipis kayak aku, jadi bisa nyobain Viva Air Mawar ini, pakai Viva Air Mawar ini untuk wajah kita. Nah, buat kalian yang juga menggunakan Viva Air Mawar ini, kalian bisa komentar di bawah apa yang kalian rasain di wajah kalian selama menggunakan Viva Air Mawar ini. Dan kalau menurut aku, kalian tuh harus wajib coba karena memang harganya benar-benar low budget. Jadi kalian harus mencoba ini. Nah, itu tadi manfaat dan efeknya di wajah aku selama memakai Viva Air Mawar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Dan jangan lupa nyalain juga bel notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video baru. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Terima kasih, see you next time. Bye-bye.